Terus pokoknya langsung aja kita lanjut di sini. Kemarin terakhir ngapain ini? Bantu Arkon yang terakhir ya. Dan sudah selesai. Ini kemarin banyak orang sakit di sini dan sekarang sudah tinggal sedikit ya. Itu kayaknya orang yang sakit tapi nggak parah gitu atau orang miskin yang kurang makan dan akhirnya sakit ya entahlah ya. Dan, ya tak kira di tempat sini ki makmur, nggak ada orang-orang sing kayak gitu. Ternyata ada juga gitu ya kan. Dan yuk langsung aja kita kembali ke Bapak Atlas ya karena sudah selesai misinya. Ah ini dia. Yo kita let's move langsung saja ke sono. Loh udah selesai. Apa nih? Rewardnya apa nih? Apa tuh rewardnya? Ada kayak piringan gitu. Piringan separuh. Nggak ngerti lah. Oke. Yo let's go. Kita panggilkan si Pabis. Si Pabas Gendit. Ini si gendut ya. Nah. Bulenya udah ditabrak bis. Oh Pabis. Bis ini lagi guys. Narik situ. Soal lihat gini. Aiso ceng. Sini bis ikut saya bis. Sini sih. Kan mati gak suwe aku mati. Ceng. Ya emang keren sekali gitu ya kan. Aku mau otw ke sana. Duh. Jangkrik jalannya ke sana, krik. Goblok lah. Ya ampun, aku mau mikir opo ngono lho. Iso aduh, gak memperhatikan tandanya. Krik iki opo cara munggah krik. Oh iki gitu. Nah, pakai rumput-rumput ini. Nah, rumput lu. Rumput enggak tumbuh di bebatuan aja. Bukan rumput ini. Enggak tahu tanaman merambat. Oke lah. Kita panggilkan si Pabis lagi. Sini. Oh, ada jangkrik. Pabis. lewat mana yang enak? Lewat sini. Ayo, iki kok lemit-lemit, bis? Ya ampun, nona lemes-lemes tadi, lemit-lemit. Lah wah bayi lho salah. Padahal gak kate nabrak. Nah, kok wong iki lho santuy ngono. Kok lemit ya apa bos BTW ya si gendut-gendut iki. Wes ngene iki awake lemu males olahraga ngene iki. Ya ampun, lari kencengnya males terus kapan tekane iki bis? Ayo bis, wong gede no bokong tok ae iki popo sih gak gelem latihan olahraga. Amit. Jangkrik dilat nanti krik. Come on. Kawan, talan guys, wadah. Ya susahnya di sini nih gini guys. Susahnya di Atlantis ini, bos kamu nggak usah ikut bos aku ya bos. Ah nggak mau nggak lama, pemain lembit ini, bos ya. Tapi kata-katakan nih, bakal misi ganjai. Kita ngopo masalah malah dah. Tadi ketek online gini. Iya, aduh perjalanan ini anjay. Anjay, durasi, udah ini, mangan. Nah, sudah sampai akhirnya iku kok tumpuk-tumpuk ngono sih tandane ya. Kompen lah gak ketok dong aku dong. Nah, tandane iki lho. Ora tuwa emplean ngono jejer ngono anjay. Oke, ya, nek kene gak apa-apa panggilkan Pak Bis. Eh, Bis. Sini yo, Bis. Slah apa ngopo Bis? Ya ampun iki jelas. Amit. Nah, ngono bae jek lebay bae aku gak kate nabrak penuh-penuh bae. Gak usah lebay. Dulu iki ngomong gak ada kelambi iki ngopo apaan iki. Nah, sudah sampai. Sorry, Le. Oke, Bis, parus kalos. Ngopo gak ngerti aku. Oke, lulu iki kok ono. Yo kejajar. Amit ye, aku mek lewat dong. Lulu, opo iki ono upacara iki? Ono upacara opo iki, Rek? Rame-rame ngene. Istana itu tumben-tumben. Ya. Nek aku masuk ke sini enggak apa-apa penjaga e gak nyerang aku, guys. Kecuali aku opo iki? The new Dicastis. Dicastis Basil Poseidon Herald Cycle 55,04. What? Apa maksudnya? Nah, pokoknya cycle itu kayak perputaran. Jadi per cycle itu 7 tahun. Ini ngopo aja mau wong-wong ini. Duh, kira Arkon. Lah, Arkon itu. Welcome back.
I'm glad you could be here to witness this momentous occasion. Why are the Archons in chains? I invited my dear siblings here for one final lesson in leadership. It looks like an execution to me. Every experience in life should be a lesson, including death. You've been to the underworld, so I know you understand what these fools do not. Jadi mereka ini bakal dibunuh karena ya menyebabkan masalah gitu ya kan, dan tapi kan mereka sudah kelar gitu loh problemnya, dibantu sama Saleh. Kenapa di sini kita bilang aja kan udah selesai ya. Nah, I'm the teacher here. I'm the castis here. Ini jawab sing iki guys. Es kamu harus sing iki. Ayo. You asked me to help the Archons. I did. Their problems are solved. Their problems only existed because they couldn't perform the duties their roles demanded. You're going to murder your brothers? For what? For order? For peace? For Atlantis? For Atlas, you mean? I am the rightful heir to Atlantis. I should be the Dicastis. I cannot defy Poseidon's will, but these fools don't deserve their power. I'll be a better Archon in their stead. Ono waktu nih. Poseidon tak akan menyetujuinya. Mereka akan lebih berguna. Your brothers is a waste. Teach them to learn from their mistakes, and they'll do whatever you say. They can't do that if they're dead. I watched you help my brothers. You always found solutions that tried to preserve life. Some of my kind view humans as a resource to be sacrificed. If we want them to progress, we must be an example. We all look up to someone. I think they look up to you. Wise Dicastis, I respect your decision for the moment. Oke, gak jadi dibunuh. Apa itu? Cok semua gak kekuatannya. Ini sok memanggil orang dengan tiba-tiba. Alexios, you're going to have to learn a very important lesson. That's what I get for helping you? A lecture? Yeah. Nasihat. Just some words of advice. Nothing in Atlantis is what it seems at face value. This city is old, and those that call it home are even older. You have helped me, Dicastis, and for that, you have my thanks. Oh, iku sing bunder-bunder mau. Bukan, ono kaset. Kaset apa iki? Belum berakhir. On the contrary, I'm done here. Dek resign. Kayak perusahaan naik, kayak karyawan dek resign. Dek berhenti jadi leader. Burden of leadership, beban kepemimpinan. Lalu terus apa yang jadi leader di sini sekarang? Kamu lele, ini palenya yang manggil aku lele kamu. Kenapa kamu anjay? Aku aja di sini. I am the king of Atlantis. Lo lihat ya guys. Lo kayak Spiderman ya. Tapi kok ndek pipi yo mata nih. Ya kita lihat di inventory. Nah, lo bingung ya. Aku sing bingung nggak mau. Langsung ini bingung pisan. Ini bawa alatnya. Nah, oh iya guys, kemana aku dapat adamantium? Kok ini bisa buat senjata ya? This is half of strange broken disc shape key. Oh, kunci. Okay, fragment. Protolan kunci. Pecahan ding. Fragment. Okay, karena masih kurang satu ya. Dan satunya gak ngerti kok siapa. Itu kunci apa? Aku juga gak ngerti. Apa sih maksudnya ini? Nice. Kita jalan saja pokoknya. Sama-sama gak ngerti guys ya. Kita device-nya bisa ngomong sama Mas Alek. What? Gak ngerti maning guys, ini alat benda mati tapi bisa ngomong. Apa terlalu canggih? Apa AI gitu ya? Kan kayak itu AI gitu. Yo, ini awis lah, anjay. Ngomongnya canggih lah, artificial intelligence. So, ini misi apa lagi anaknya, Be? Udah selesai misi utamanya di sini. Dan nggak ada misi lagi. Find retrieve the keeper inside tuh. Ini keeper inside. Ini adaman ingot. Ingot apa sih bojone sing bener iku rek? Ingot.
Oke, thank you Google. Ah, itu ya. Oh, iya ta. Ah, kita ambil di sini aja apa namanya? Ngelengkapin armor ya. Aku kan cuman punya yang badan doang itu, yang helm dan lain dan sebagainya itu belum ada. Ah, oke. Jadi sesuai dengan informasi yang tak cari gitu ya kan. Tempatnya itu ada di ini ya kan, ada di sini di Forta Dompa Actonos ini sama di sini. Sama belum buka lah, ini gak salah di sini, daerah sini sama satu ini di kayak, oh ya kayak di sini ya 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 di sini 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 sini. Oke, jadi kayak aku mau ke sini aja, mumpung ini paling deket gitu ya kan, tinggal lurus doang. Loh, ini kok kalau jembatan ini kelihatan dinggu, sekarang ngurus lah ya. Nah, tinggal lurus doang, kita panggilkan si gembrut. Gembrut, gembrut, si gembrut, gembrut ini mau nggak ada misi guys ya. Oh, sebenarnya ada misi tanda seru ya. Tapi gak apa-apa, guys. Kita lengkapin dulu ini, ya kan? Tower of Intellect iki ono. Good. Ada sinkronisasi. Iki sinkron-sinkronan. Oh, yo sinkron-sinkronan. Kan feeling aku. Sinkron-sinkronan diambil dulu belu lumayan biar nanti gak pas repol. Yo yo yo. Naik, naik. Ayo dapat anak itu rasa. Mana mana kita. Ayo let's go. Let's go. Harus bersabar semuanya, guys. Sampai sini sampai. Oke. Akhirnya kan semua muter bawah antara kayak tak pernah cepat di videonya aja kok FPS-nya drop. Oh enggak sih, 59 aman. Yang di Discord sini 460, yang di sini 42 60 pada aman, oke selesai. Yo let's go langsung. Wah, kejebluk pantatnya pecah. Oke, kok spawn bobat pantatnya pecah langsung di langsung ono ceritanya dewe. Oke. Dan kita belum sampai ya Gio. Bentar. Aku tak lewat atas. Tak lewat atas, gak mau lewat bawah. Hal, nabrak kabeh. Oke, untungnya. Kan, iki sing tadi. Oh, Doma of, oh bukan ini, Gadiros. Oke guys, iki ternyata Doma guys ya. Oh shit, ada dia. Amit, aku cuma lewat doang di sini. Gak mau kurang boring. Ups, aku denger ada bunyi apa itu? Oh tuh. Ada apa namanya itu torch of hypnos. Aku harus tak hancurin dulu biar mereka gak bisa fokus. Aku mau lewat. Oke. Di sini ada scan isu data case. Nice. Oke, ntar ini ada loot. Dapat apa nih? First civilization pre-split. Lumayan. Le. Ngantuk le. Ini le tak tidurkan. Nah, ngantuk dari sana guys. Oh shit, ketemu. Wah, jangan. Porang-poring. Mati kon kemprut. Mati jeng gampang kabeh ngene jeng dulu tinggal kamu le. Sini le. Tak modarkan dang wis le. Kamu sama kayak aku ya topengnya. Ha? Tiru-tiru raimu ha. Wah, aku den sing tiru-tiru den. Oh, jangkrik tambah rame ya anjay. Lho, iki apa tadi bakar iki? Aduh, aku mau nyari isu data case ke malah porang-poring enggak ngurus. Mana rek? Isu data case-nya di mana? Harus pakai manu iki. Ini gak pakai manu gak ketemu iki, tapi gak iso iki. Aduh, iki ngopo malah kok cecek iki. Please di mana please? No. Oke, kita pakai manu cepat. Di mana? Oh, apa iku? Oh, nice. Aku nyari isu data case di router, Pak. Oh, ketemu. Nice. Oke. Okay. Mereka lagi kok nyari aku. Hehehe. Kayaknya goblok kok mereka ini. Santuy wae guys. Kita tipu-tipu mereka. Oh, mereka mah guys kayak aku kayak gini, Pak. Oke. Okay. Nah, itu dia ya. Ada isu data case sama kodek. Nah, kita dodok saja biar gak ketahuan. Dodok saja. Waduh, kok balik nyari aku ngono rek. Lek ngapa lek malah ketemu kok. Oh, gini. Ben gampang. Ayo, ben cepet. Wes, ndang mari ndang wes, gak usah. Cancel. Oke. Okay. Jangkrik ketemuan krik. Iku gak iso. Oke, salah sebelah kene. Nah, oke okay, dapat. Nah, mereka kowo lagi. Santuy wae, guys. Santuy wae. Ya, ayo cepet. Cepet. Damn it. Anjay, kok ngapa snack lah kena? Anjay. Gak ada nyue nih palik-paliknya. Lalu lek musuh munan di dek. Lek musuh munan kena dek. Sampai sama dia kon pisan. Kon ganggu senjata, maju-maju. Gak jelas raimu.
lagi. Oke. Okay. Iki tak pasangi trap iki ben gak mokong-mokong. Tak kayak jepretan manuk. Nah, iki diambil, guys. Langsung lanjut OTW ke doma yang satunya. Ini sudah tak kayak sudah nambah 10 knowledge. Lumayan. Dan ono tali. Gak perlu jembatan aku iso iki. Yo pakai tali, yo pakai tali. Lo pakai tali goblok lo, Mas Alek. Goblok. Gak pakai tali. Ya apa rek? Guys, aku gak ngerti Mas Alek iki ceklan opo sih. Kok yuk cicak temenan lo. Di ono wong iso koyo ngono ya kan. Nah, iki lo belet kene be ben cepet be. Oh, enak to. Oh, lewat kene lama dan yo berenang. Oh, dan yo berenang iki gak tekan-tekan. Wis. Oke, sampai iku yo doma yo. Koyoke yo koyoke. Jadi kaget aku. Singo. Wong-wong iki wina ngono, peliharaan iku singo, koyo nang Arab ngono ya. Boleh gak saiki? Aku tau ngerti guys, ben ono artikel. Mocone di Arab iku wong sing sugih-sugih iku melihara peliharaan singo anjay. Oh, mungkin singa-singa di Atlantis yang sini sudah di ini ya. Dipakein device. Gak ngerti guys ya. Fortified Doma of Master. No, iki be sing tak cari be. Ono paliknya. Lho kan ono iki Atlantean Polemarch. Ono Atlantean Polemarch. La 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 amat ye. Oke. Oh, no 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 no. Buleknya ngerti dong. Bul 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 bulek bulek. Oh yeah. Oh oops. Oops. Ups, oke. Jangan sampai ketahuan lagi, gak seru. Porang-porang gak ada kesuwen. Oh no, oh. Oke, GWP, PAUP. Kaketan, P. Kata. Se, aku mau. Nah, saya tak singgit danang ke ini, pakai manuk, tak cari E. Di mana telantaian Polemarch-nya? Oke. Oh, bukan ku isu komander. Yang telantaian Polemarch. Yang ketemu langsung, bayangkan langsung ketemu ada kodex sama isu database. Acangkrik ketemuan kreat. Ah, kape ngopo masnya. Gak isok masnya. Oke, langsung tak tiba nih guys ya. Langsung tak tiba nih untung wae. Oke, langsung ke Polemarch-nya saja biar gak lama-lama gitu ya kan. Mana Polemarch-nya? Oh, itu lagi jalan-jalan sendirian tidak ada yang menjaga. Aduh, no paliknya rek. Silakan apa-apa. Oke, aman. Sopo mana? Oh, nothing, tidak ada. Oke, aman. Guys, biarin itu. Dia gak bakal hidup kalau gak ada perang ya. Kalau assassin gitu dia gak hidup. Nah, ini pasti mau tak buru, Pak ya. Hah? Kamu bawa helmku. Saya tak nyekain ini menyisan. Lumayan. Iki lho, kon iku nggo bawa helmku. Ditendang mantap iki. Bye bye le. Oh, mantap. Oh yeah baby. Hey. Loh, iya armornya kan dibawa sama dia. Tak angkate dulu ini dia. Confirm kill di air bisa dah. Bisa ya. Lulu confirm kill gak apa-apa anjir. Confirm kill ditungguin doang gini guys. Oke, kamu sudah ini kelep. Oke, wes langsung tak pakai, lumayan. Dapat helm baru yang defense-nya lebih gede. Elah nambah 180. Kapo go. Helmnya kok lawas ngene koyo kapo bola. Sing penting FAE ya. FAE, Pak. Masalah keren gak keren iku urusan buri. Sing penting efek defense. Ayo kata tebak. Oke, amit le. Udah gak bakal ngerti kan? Santuy wae, guys. Lihat kon gelabang gelombong ae, Mas, ha. Bisa. Loro usus aku kon. Bisa ya, guys, balik, guys. Sudah dapat armornya, aman. Everything's gone biore. Yuk kita kabur dari sini. Aku gak mau bunuh mereka semua. Apalagi yang harus kita cari di sini? Duh, ini sudah tak kasih belum tak anu, anjir. Oke, guys. Lupa gak tak ambil ini tadi. Nah, lumayan nambah 10. Nah, kamu kok berdiri di atas ini, Lek? Dapat masalah kita. Oke. As though I can't tell where my hand ends and the staff begins.
Oke, guys, aku sudah melewati sequence tingkat 1. Setelah kita nyampe ke sequence 3, nanti kita bisa masuk ke ruangan yang dibatasi sama apa itu portal gitu, nggak ngerti apa itu. Nah, mungkin kayak gitu ya kurang lebih ya. Halo masnya, aku nggak bunuh kamu kok, tenang saja, aku cuman lewat. Mereka kayak gitu buta-buta mata nih ya, apa? Suka ketok gitu aku. Udah lewat nggak samping ini lho. Dan kayaknya aku mau lanjut lagi ke sini mungkin ke ya iki nggak salah anu iki apa jenenge fort juga ya. Oke. Pakai singo. Hai nga. Oh. Kak. Tak taming iso kak yo. Ah coba tak taming aku pengin punya singa kayak orang-orang. Wah, kok punyae orang iki singae. Punyae orang iki gak bisa tak taming ya. Ups. Oke. Enggak, aku enggak bunuh kok. Tenang saja, aku di sini cuma mau taming. Oh, kan. Enggak bisa ditaming. Ups, ini ya. Kenapa? Karena punyanya orang mungkin ya. Itu di atasnya ada tanda nih kayak gini-gini tuh, enggak ngerti apa maksudnya. Ya, aku pengin punya peliharaan di sini tapi enggak ada gitu ya. Susah nyari peliharaan di sini. Oke, rambut iki mudun maning ini kayak mari sampean lewepek rambut iki. Rambutnya nutupi motong. Karena aku potong pendek, aku elek. Rambutku kan lemes ya. Ya pokoknya aneh lah, gak cocok aja lah. Aku pernah potong pendek kok kurang cocok. Dulu aku kan ikut paskibra. Kon malah berjalan ke arah yang sebaliknya. Kan keliru aku. Kan keliru ini gitu. Oh bre. Loh nah guys, pobosnya lawem itu loh. Terus kapan tekan nih? Mangka nih awak lemu. Lo nang kebong, kewedi yo. Gak gelem lah banter belas ngene. Nah, ngono bos. Mesti ya mbari dirasani mlayu ini bau banter. Dalan buntu. Wah, ngelir golek dalan nang kene. Oh, yo ono jembatan iki. Sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ono jalan. Nah, iki. Jembatan air. Klekian kon. Nah, jadi ya kalian nonton episode ini sebagian besar videonya ada di perjalanan ya kan. Oke, sudah sampai. Gue nak misi tanda seru be. Elips, kok merek iki ae perawatan rambut. Simbak, dilek mbak nggih. Oke, habis ini tak ambil misi kamu aku wis. Aku tak mau ke sini dulu. Nah, ini dia. Nah ini loh guys yang tak maksud guys, di sini kan ada apa namanya kayak portal gitu loh, aku pengen nyoba masuk ke portal situ. Ada apa sih sebenarnya di portal situ? Oh iya, aku portalnya level piro tapi aku undangan portalnya level 3, aku gak iso apa sequence 3 antara nangkone gue loh. Cak apa ini, batu apa ini? Eh goblok. May I be, bayangkan be, masalah ngeri kristal ya gak sih di sebelah kono metalon loh. Gue lo nasi jogo ya, gue ngarai. Oh kan bisa paling pokoknya pelan-pelan. Waduh kali nyaret. Hai Lek, kocok ngarai wong kaget Lek, penuh menengok Lek. Oke, aku cuma mau masuk sini. Whoops, bisa. Oh berarti kis koin satu ini. Iso isan. Yes. Hal Sparax. Nopo sih anjir gini. Nggak sopo ibu. Paliknya mati paliknya. Oleh isu Commander Helmet rek sing abang, apik. Tapi gak wis efeke apian iki. Apian iki efeke. Opo nang kene iki mek panggon ngene gak jelas. Iki mah tambang beneran tambang iki, Be. Gak ono apa-apa, Be. Tuh kan kill captain Destroyers of Hypnos, lu Terasur. Oh, mungkin siapa tahu Terasur yang ini. Terasur di sini ada ingotnya, entahlah. Aku butuh ingot, ada men ingot. Adaman ingot, waduh kon ngaps lek nang kene lek ngaps. Bodo amat. Aku gak peduli. Opo? Kon ngaps lek nang kene lek gelom-gelom plon. Matamu bunar kabeh anjay. Ayo, matamu bunar kabeh. Ini gak tak bunuh santuy wae. Tidak ada apa-apa sepertinya. Saya dibujuki. Anjay. Di lute, anak aku gak nemu lute, mau es gak ngurus, lute gak nemu, paling yo armor biasa paling, walah, gimana jalan keluar, dah, gimana jalan keluar, anjay, alah, ya, nanti tidak ada apa-apa guys ya,
Tanya. Wis ndang mati yo, ndang mati yo, ndang mati yo, tak tutup videone. Oh. Oh. Oh, tapi belum mati ya. Masih belum mati aja. Jangan dibunuh lah. Eh, halo Su. Ya, ternyata seperti itu doang ya, tidak ada apa-apa. Oke, terima kasih buat yang udah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan besok bakal lanjut lagi ngambil misinya si itu tanda seru yang ada di sini loh. Tuh deket ya kan si bule elips mau sing koyo perawatan rambut itu mau. Dan ya, jangan lupa di like wis mari ya. Jadi sampai jumpa, bye bye, thank you. Sok kobok.